Tim KPK menggeledah kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Satu koper besar dan sejumlah dokumen diangkut tim KPK ke dalam bagasi dua mobil Innova. Penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau oleh tim KPK terlihat super ketat dijaga sejumlah anggota polisi bersenjata laras panjang. Wajah sejumlah tim KPK ditutup masker. Tak ada satupun petugas KPK dikonfirmasi memberikan statement. Kedatangan tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terkait operasi tangkap tangan dan gratifikasi Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun tanggal 10 Juli 2019 lalu. Informasi yang diperoleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Jamhur akan dimintai keterangan oleh KPK Rabu besok di Mapores Batam. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.